teman-teman, ini adalah mobil alat berat pemecah batu, teman-teman. Mobil ini digunakan untuk memecahkan batu dan benda-benda padat dan keras lainnya, teman-teman, agar bisa lebih mudah hancur, teman-teman. Nah, kemudian yang ini adalah slender, teman-teman, atau mobil setum untuk meratakan jalan yang baru saja dibuat, teman-teman, agar jalannya menjadi baik dan mulus, teman-teman. Mobil ini banyak digunakan di pedesaan, teman-teman, atau konstruksi proyek-proyek yang besar, teman-teman. Nah, ini mobil untuk mengaruk tanah supaya menjadi rata, teman-teman. Keren kan? Wah, mobil ini punya mata yang tajam, teman-teman. Keren. Untuk membersihkan lahan-lahan yang banyak oleh batunya, teman-teman. Wah, ini ada mobil pencapit batu, teman-teman. Mobil ini untuk mencapit batu-batu dan alat-alat yang besar, teman-teman, yang menghalangi atau membereskannya, teman-teman. Sangat gampang dengan mobil ini. Wah, ini ada loader, teman-teman. Loader ini untuk mengeruk pasir dan tanah, teman-teman. Mobil ini bisa mengangkut lebih banyak pasir, teman-teman, daripada menggunakan orang-orang, teman-teman. Wah, keren ya. Kita simpan dulu di sini. Nah, teman-teman, ini adalah mobil untuk menyingkirkan salju dari jalan, teman-teman. Mobil ini sangat kuat dan praktis, teman-teman, bisa menyingkirkan salju dengan banyak, teman-teman, tanpa sulit sedikit pun. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah truk pemadam, teman-teman. Mobil ini digunakan untuk memadamkan kebakaran, teman-teman. Sangat keren kan, bisa memadamkan api dengan cepat, teman-teman. Keren.